Hello Earth, welcome back with me and him and him and we are there. Okay, jadi balik lagi. Seperti yang mungkin kalian tunggu-tunggu, ini kita di sini langsung aja berhadapan dengan ada sebuah mobil sedan, yaitu Toyota Corolla. Tampilannya beda, bukan seperti Corolla-Corolla kalian yang ada di jalanan mungkin, cuman ini versi Corolla yang Sprinter. Sprinter itu adalah Corolla versi JDM, dan mungkin sudah pernah disebutkan soal detail-detail ada di vlog sebelumnya, kalian boleh cek-cek dulu. Oke, untuk lebih lanjut lagi, gue minta kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini dengan cara klik tombolnya notification biar kalian gak ketinggalan-ketinggalan soal garapan-garapan terakhir yang ada di bengkel kita ini. Oke guys, dan kita ada 5 Instagram, Earth Auto Concept, Earth Premium, Earth Garage and Store, Earth Industry, dan satu body kit kembangan kita yaitu Earth.Saber. So, kalian boleh cek, ada kerjaan apa aja itu, kalian boleh komen-komen juga. Tentunya juga gue tunggu komen-komen kalian di vlog kita sekarang ini. Jadi ya ini langsung aja, ini project event kita yang sebenarnya sudah pernah diinfokan dari lama ya, tapi mungkin karena mungkin ini akhir tahun, kerjaan kita pun numpuk di sini, ownernya juga nitipin ini mobil untuk lebih menggarap detail, jadi kita apa ya, mengikuti prosedur soal cat. Jadi kita nggak mau buru-buru, yang penting ini mobil selesai dan maksimal tentunya guys. Jadi langsung aja bisa dilihat, ini warnanya hijau. Mungkin pernah dijadikan giveaway kali ya make ini ya, ya kan? Jadi ini mobil sudah selesai seperti ini, lagi di proses finishing. Proses finishing yaitu pemolesan dan pengecekan permukaan bodi mobil kalian. Jadi rata enggak, kulit jeruknya bagus tidak, apakah ada titik-titik seperti noda apa ya, kotor gitu, kotoran masuk di dalam clear, itu kita bisa membereskan secara apa ya, secara apa ya Mike ya? Detail. Secara detail di proses paint detailing ini. Jadi langsung aja, ini kerjanya gini, ruang mesinnya pun juga ya bisa dilihat. Jadi ini kerjaannya guys, tulang semua kita cat, walaupun tidak menurunkan mesin, tapi ya segimanapun juga kita bisa apa ya, menembak catnya sampai sela-sela gitu guys. Jadi lebih kelihatan enak gitu, lebih clean. Mesin udah kita beberapa aksen juga dirubah, yang tadinya ini mungkin head cover sama intake covernya itu dia warnanya biru, biru anodized. Dimana biru anodized kalau kena panas terus itu nggak akan lama, kalau namanya bahan kromnya itu pasti akan apa, mengelupas dari permukaan covernya sendiri. Jadi kita langsung ambil tindakan dan owner pun request diwarnakan hitam agar cantik dan segar lagi seperti OEM ya, jadinya seperti ini guys. Jadi boleh langsung nanti mungkin Diki bakal bantu kasih apa ya, cuplikan-cuplikannya ya kali ya Dik ya, video-video birol-birol yang agak sedikit menunjukkan detail tentang ini mobil. Jadi ini mobil kita laporan progres sudah sampai sini, dan yang tadinya kalau kalian perhatikan dari ini mobil adalah pasang blue lens. Blue lens itu bukan kacanya diganti dengan warna biru, tapi dikasih stiker yang warna biru-biru itu. Jadi
Ini guys, ini yang gue pengen sharing sedikit sama kalian. Woolens emang warnanya mungkin kelihatan seperti mobil Jepang banget gitu. Merubah suasana yang tadinya kaca seperti ini, putih, menjadi agak sedikit biru, semu-semu biru. Tapi kelemahannya satu begini guys. Nih, kita bisa lihat langsung nih di sini. Ini kan banyak banget sisaan apa ya? Namanya stiker otomatis tuh ada sendirinya apa lem gitu guys. Itu lem itu bakal menempel di permukaan mika kalian. Nah, ini menyebabkan seperti ini. Jadi ketika lampu dinyalakan malam itu kan panas. Namanya stiker pasti akan meleleh guys. Jadi tentunya ketika pencopotan itu tidak digaransi bahwa lampu kalian itu tetap mulus gitu. Tapi malahan kalau gue lihat di sini lampu kalian ngedrop alias kuning. Satu, mungkin dia panas di dalam jadinya kuning di permukaan dalamnya, dan kedua jadinya kusam kalau gue lihat ini di sini. Jadi okay, harga blue lensnya gitu, stiker yang untuk lampu itu paling berapa sih, kita pasang 150.000 sampai 200.000 untuk sepasang lampu. Tapi perbaikan headlamp atau enggak, kalau kalian aplikasi di mobil-mobil langka, apa yang terjadi gitu guys. Satu, kalian pasti ganti namanya headlamp mobil kalian. Kedua, ya ini pemolesannya aja berapa? Pemolesan okay lah 350.000 sampai 500.000, tapi kan memakan waktu lagi gitu guys. Maksud gua, jadi ya untuk modifikasi, kalau gua boleh saran, bisa mempertimbangkan terlebih dahulu ketimbang nanti sudah diaplikasi tapi hasil akhirnya seperti ini kan sayang-sayang juga. Cuman ya, gue bukannya melarang kalian untuk seperti ini, tapi itu balik lagi pilihan kalian. Ini cuma sharing tentang ilmu masalah perstikeran, pengecetan, dan perakitan mobil restorasi gitu guys. Jadi so, dilanjut lagi. Yang gue suka dari ini mobil adalah ini dia niat sih dibikin begini guys. Jadi kayak engine cover gitu agar mesin terlihat lebih apa ya, ke tengah gitu kan, lebih center, lebih penuh gitu tampilannya. Dan ya ini kerjaan udah well done, tinggal kita bebersih sekali lagi, poles mesin, bodi juga udah selesai. Mungkin ini kita bisa ngecek dan recheck lagi. Ini kemarin gua benerin splitternya. Emang kemarin splitter sih udah ada ya, tipe yang ini. Cuman kalau ngeliat bentuknya tuh agak sedikit tragis guys. Jadi miring-miring, terus siripnya tuh nggak bener-bener nyudut menurut gua. Jadi ya ini gua bentuk ulang, gua siap ulang lagi, gua tambahin detil-detil dan aksen-aksen garis tajamnya, tegasnya, agar lebih kelihatan apa ya guys ya, ya racing lah gitu kan. Ini sirip gitu, bukan, ini sirip bukan kotak gitu. Jadi ibaratkan apa ya guys ya, nanti birolnya dimasukin dikit lagi bisa dilihat langsung. Dan semua sudah beres. Apalagi ya? Sunroof. Oh ya, pemasangan sunroof guys. Ini pemasangan sunroof. Ini yang gue sering juga ngomong ke kalian. Kalau kalian pasang sunroof, ditawarin harga barang sunroofnya murah. Iya, emang barangnya murah gitu. Cuman murahnya itu seperti apa? Karena tumpangan sunroof itu ada di sini guys, ada di karet. Kalau sekarang bicara, bang, kok pasang sunroof di earth mahal? Ya karena itu. Gua ngerjain mobil di sini sama anak-anak itu detil-detil mungkin, alias sampai tulangan dalam. Sekarang gini aja, kita lihat bedanya. Ini sunroof bikinan kita. Jadi tuh, ini nggak ada plat sama sekali yang goyang. Coba kalian kalau yang udah pengerjaan sunroof, coba boleh dicek. Gak usah dipukul, dipencet aja permukaan atap kalian. Apa permukaan atap kalian bergoyang-goyang? Nah, itu bedanya pengerjaan sunroof di sini dengan luar, di mana kalau sunroof bawaan pabrik itu biasanya ya seperti ini. Makanya kita rombak sampai tulang dalam, dan kalian boleh langsung cek ini hasilnya guys. Nah, ownernya minta dibungkus dengan bahan sweat hitam agar aura racingnya lebih magnus terasa gitu guys. Jadi ini kerjaannya nanti mungkin Diki masukin ke birol lebih jelasnya lagi. Dan pilar A, pilar B, pilar C semua kita cat pakai cat interior warna hitam. Jadi ini mobil tuh terkesannya emang dalamannya fully black tune. Jadi kalian bolehlah nanti komen-komen di bawah, kalian setuju nggak dengan modifikasi kita seperti ini, dengan pengerjaan kita seperti ini, apakah sudah memuaskan, apakah kurang
apa bang, boleh kita sharing-sharing semua di sini lewat komen, dan jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa membuat satu channel ini bareng-bareng untuk lebih apa ya, bisa patut kalian tonton dan dibanggakan di Indonesia sendiri gitu guys, itu harapan gua. Oke, lanjut lagi. Oh ya, ini mobil udah dastek ya. Ini mobil udah dastek. Oh, sampai ketutup lagi. Itu panelnya mungkin di bawah. Di roli nanti. Cuman setahu gue di vlog kemarin udah ada mas. Udah ada sih. Spek udah di vlog sebelumnya. Jadi ya yang kepo-kepo boleh. Ini seperti ini. Tulangannya semua detil-detilnya kita bener-bener pengen apa ya, enggak, bukannya cuman dilepas, dimasking, dicet gitu mobil di sini. Gue nggak mau, gue lebih suka ini lepas, ini lepas, ini lepas. Jadi kalian cuman sela-selaan semua juga ya bersih gitu. Dan gue sih request ya, berharap nanti sang owner juga lihat vlog ini. Gue request ini sih om, sebenarnya kalau pengecetan mobil paling maksimal sih kita bisa bikin bagus, cuman gimana ya om, namanya mobil udah umur ya, karet kaca juga kan otomatis pada apa sih bahasa gua tuh getas, getas itu retak ya, retak-retak itu. Jadi sebenarnya ini yang bikin ngelihat mobil tuh jadi kayak berantakan, bukan karena catnya tapi karetnya tuh pada retak. Jadi yang paling maksimal sebenarnya menurut gua ya kalau ngecat itu karet kaca depan belakang harus ganti guys gitu. Itu sharing ilmu dan info dari gua buat kalian. Dan ini lihat, ini lampu udah ganti versi luar, wing juga yang versi pendek ini versi luar. Ini antena masih hidup kayaknya, masih hidup sih, cuman ini lagi dirakit. Kemarin ada beberapa trouble sedikit, tapi untungnya sudah naik juga nih, tinggal dienakin posisinya, kita rakit-rakit lagi. Dan ada satu barang yang paling sayang banget yang bisa kepake guys, ini. Kalian bisa tahu ini kalau aksesoris di Corolla tuh mahal banget ya, cukup mahal harganya gitu. Cuman karena si Om ini pasang sunroof jadi goodbye, gone. Jadi bolehlah kalian yang warga Bandung kalau pengen nawar barang itu barang rare banget sih guys. Boleh langsung DM Instagramnya si Om. Apaan bang, namanya bang? Itu adalah interior, gak tau lah. Pokoknya itu ada apa ya, kalau Toyota luar itu kan berarti untuk mobil-mobil mewah ya, kalangan bangsawan gitulah. Jadi dia tuh kayak nunjukin ada aksen apa sih, lampu gitu untuk membaca, buat membaca di dalam ruangan nyetir kalian gitu. Tapi itu nggak ada opsionalnya kalau untuk Corolla yang di Indonesia. Jadi itu barang JDM sih hitungannya gitu. Sama aja kalian kalau pernah dengar kulkas untuk Corolla, air purifier untuk Corolla, itu kan harganya lumayan, biarpun barangnya rusak gitu, tapi tetap angkanya sih di atas 1 jutaan sih guys, itu setahu gua gitu. Apalagi sekarang barang JDM itu mahal dan tambah rare. Jadi kalian bolehlah edukasi, kalau barangkali punya barang-barang JDM ya jangan sembarang dijual, tapi disimpan, itu masukan dari saya gitu. Jadi apalagi ya, mungkin ini mobil segini dulu. Kemarin mungkin untuk apa ya, penambahan sedikit itu nggak terlalu kelihatan ketika warna hitam, tapi ternyata kalau udah warna abu-abu ini kalian bisa langsung lihat lagi nih. Jadi ini nih body tambahan nih, side apa ya, side part, side muffler, eh bukan side muffler, side body molding. Nah jadi ini ada, ini udah kita pasang juga, kita cat baru, kita detailing baru lagi. Jadi ini ya, ini mobil udah 95% selesai sih guys. Jadi tinggal sedikit poles-poles, kita kuas-kuas sela-selaan biar nggak ada compound tertinggal. Jadi mungkin ini mobil seperti ini dulu. Boleh, gue ingetin lagi ada 5 Instagram, Earth Auto Concept, Earth Premium, Earth Garage and Store, Earth Industry, dan satu bodykit kembangan kita yaitu Earth.Saber. Dan kalian bersabar, ini mudah-mudahan rencana gue sama Diki dan anak-anak mungkin ada launching beberapa produk baru lagi guys. Produknya apa, stay tune terus, boleh kepo-kepo. Tadi 5 Instagram, subscribe channel, ajak teman kalian. Dan tentunya kalau baju juga, koleksi kita sudah semakin menipis karena kita produksi baju itu tidak
untuk massal ya, tapi ini baju limited edition dari kita. Jadi sebelum kehabisan, kalian boleh kepo-kepo di @earthindustry. So mungkin today topic soal Corolla segini dulu. This is our topic. Thank you for watching and see you in the next video.